Hai guys, ARP Studio Tutorial di sini. Hal yang bisa kamu lakukan dengan BNI Mobile Banking. Oke, di sini kamu bisa untuk mengubah atau mengatur kartu debit kamu agar bisa bertransaksi saat di luar negeri, guys. Caranya yaitu kamu masuk dulu ke pengaturan setelah login seperti ini. Nah, di sini kamu masuk dulu ke pengaturannya di paling bawah sini, lalu di sini aktifkan transaksi kartu di luar negeri. Nah, yang ini ya, kita klik. Lalu di sini kamu pastikan pilih dulu nomor rekeningnya yang mana yang pengen diaktifkan. Misalkan aku pilih yang ini, terus di sini pilih negara tujuannya. Biasanya orang-orang tuh bakalan milih nih negara, misalkan Singapura ataupun Malaysia atau yang lain. Cuman kalau luar negerinya banyak atau kalian pengen keluar masuk luar negeri, klik yang semua LN. Nah, di sini kalau pengen masih menggunakan kartu debitnya di Indonesia, misalkan di bandara ataupun di toko-toko pembelanjaan di Indonesia, kamu klik yang ini, izinkan kartu debit BNI tetap aktif di Indonesia. Jadi nggak bakalan mati guys, bisa kamu nyalain juga di Indonesianya. Lalu jangka waktu perjalanannya tuh berapa hari? Misalkan kamu ini tambah aja kayak gini. Nah, ini sampai besok ya, besok tanggal 25, atau selama beberapa hari, misalkan 1 minggu ke depan. Nah, ini diatur aja kayak gini. Lalu klik aja lanjut. Nanti di sini bakalan masukkan password transaksinya. Nah, jangka waktu perjalanannya itu terhitung dari hari ini sampai dengan tanggal 1 Mei 2023 yang barusan udah kita setting, guys. Jadi kalau udah masukkan password di sini, klik aja lanjut. Nanti otomatis kartu debit kalian tuh bakalan bisa digunakan saat transaksi di luar negeri. Jadi nggak bisa tuh, nggak ada istilah kartu debit ditolak saat bertransaksi misalkan di Singapura, di Malaysia, dan di luar negeri yang lainnya. Misalkan udah di setting di sininya, guys. Oke, semoga info ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Tinggalkan jejak di komentar kalau masih ada pertanyaan.